Mari berbuka dengan bakso, guys. Alhamdulillah, nikmat banget. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan. Hari ini saya mau buka menunya bakso ya teman-teman. Terus di sini saya masih punya bakwan. Dan di sini ada sayuran yang saya rebus karena saya nggak pakai mie. Saya cuma bakso, tahu sama sayuran ya. Tadi tuh takjil udah sejam yang lalu, saya baru makan ini ya, ngurusin anak-anak dulu. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, mari berbuka puasa. Duh, ini pedes banget. Asem, pedes. Kita cobain dulu kuahnya. Masya Allah. Pedas, seger, benar-benar. Mari makan. Pas banget rasanya. Saya lagi sariawan. Perih banget. Tapi pengen makan pedas. Makan bakwan ya. Saya pakai tahu ini ya teman-teman, yang lembut itu. Oke, tofu. Seger. Caling, Xiaoxin. Mantul. Mantul. Teman-teman, hari ini makan apa? Menunya apa? Oh, aku sudah kena jangan saya lihat dia ke mana. Ayo, ini cuma pei, nang tu pun sih ya. Aku bawa ni nak minta ya. Hmm.
Alhamdulillah, nikmat banget. Ini bakso uratnya ya teman-teman. Agak sedikit keras tapi ya lumayan sih. Seger. Salah pensia. Ini sayur selada, teman-teman. Direbus enak. Manis banget. Cari nas. Ini sayur organik papa mertua yang tanam ya. Pedes. Segernya. Bakwan dicocol sama kuah bakso enak banget ya teman-teman. Saya nggak bisa nahan kalau lihat gorengan ya teman-teman. Saya masih bisa tahan manis. Kayak minuman manis-manis saya masih bisa tahan, tapi kalau lihat gorengan saya nggak tahan teman-teman. Jangan asalkan, jangan tiap hari aja ya, soalnya gorengan ini kan minyaknya banyak tersembunyi ya, kalau kita peres minyaknya banyak banget ini, tapi enak. Jari,
bakwannya enak banget, kolnya manis. Alhamdulillah teman-teman, nikmat banget, udah kenyang. Untuk vlog kali ini cukup sampai di sini ya, mohon maaf jika ada salah kata-kata dan ucapan dari saya. Sampai jumpa di next video, bye-bye. Assalamualaikum.